Beginilah kondisi jalan di Desa Tebing Raya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pasca diterjang banjir yang terjadi pada bulan lalu. Air bercampur lumpur menutup badan jalan, hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Sedangkan jalan tersebut merupakan akses utama, dari dan ke desa lain serta menuju pusat kota Sintang. Pemerintah desa bersama warga, kompak bergotong royong memperbaiki jalan yang terputus tersebut. Mereka juga membersihkan genangan air dan lumpur yang terdapat di kantor desa dan rumah warga. Kepala Desa Tebing Raya Hardiman menuturkan bahwa banjir setinggi 1,5 meter yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat akses jalan menuju pintu keluar desa terputus. Sementara rumah-rumah warga dipenuhi lumpur. Menyikapi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Sintang, khususnya di Desa Tebing Raya, Kades mengimbau agar warga selalu waspada terutama saat hujan deras yang turun dalam waktu lama. Anak-anak yang sekolah ke Minggu Bantu melewati akses jalan ini, dan juga ini jalan termasuk jalan akses menuju dua desa, Desa Minggu Bantu dan Desa Tebing Raya, Desa Batu Landung. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat yang terkait supaya memperhatikan desa kami, karena jalan ini sangat-sangat berguna dan kami perlukan, karena mengingat ini akses menuju ke dua desa ujung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Budi melaporkan untuk Monologis TV.